Hai sahabat rumah belajar, ini tadi saya baru pulang dari kegiatan sosialisasi di SMP Negeri 2 Durpi. Bagaimana video lengkapnya? Nanti kita lihat sebelahnya. Jumat 16 Oktober 2020, kegiatan sosialisasi rumah belajar secara tatap muka di SMP Negeri 2 Dulupi alhamdulillah berjalan lancar. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pendampingan peningkatan kapasitas guru mata pelajaran dalam penerapan media pembelajaran berbasis digital merupakan inisiatif dari kepala sekolah guna menunjang pembelajaran di masa pandemi dengan menggandeng SRP Gorontalo Muhammad Syafuddin. Kegiatan yang diikuti oleh 17 orang ini diawali dengan sambutan dari wakil kepala sekolah dan dilanjutkan dengan pengenalan beberapa fitur dalam rumah belajar untuk selanjutnya melaksanakan unjuk kerja penggunaan portal live worksheet yang diintegrasikan dengan fitur-fitur dalam sumber belajar. Semoga saja sedikit ilmu yang dibagikan bermanfaat dalam pembelajaran di sekolah.